Terus kita lagi di bentar. Langsung. Kalau nggak lagi nggak rame, nggak antri, jadi langsung dengan mobil. Korek. Sini, lima berapa? Sini. Oke, malam ini kita mau candlelight dinner. Sapa. Kalau nggak antri, jadi udah langsung dapat nomor dari si petugasnya yang tadi, mbak-mbaknya yang ada di depan. Oke, menunya kapal sushi. Harganya tuh recommended ya. Ramah banget di kantong ya aku. Ayo kita pesan. Nah. Ini ada beberapa bahasa. Jadi bisa dicek. Karena kita mau makan sushi. Jadi kita pilih sushi. Tuna aja deh. Iya. Oke. Kita order. Dan kita tunggu sampai dengan menunya datang. Terus kalau mau minum bisa ngambil langsung gelasnya di sini. Terus peti tuna aja, peti tuna itu agak manis. Kalau ini ada si itunya, lobak. Di kaf. Kalau mau ngambil apa air panas buat bikin ocannya, bisa langsung tuangnya dari sini. Ocannya ada di. Aku ngambil. Ini balikin lagi deh. Ternyata udah ada di sini. Ocannya ada di sini ya, guys. Terus ini macam-macam sayur. Macam sayurnya ada wasabi, ada garam. Kalau mau minum air putih bisa ambil di. Kita mau minum ini dulu, matcha alat dari dulu gitu. Ini dari luar dingin banget, jadi putih yang hangat. Cara untuk pesen di kapal sushi kayak gitu ya, guys. Nanti aku kasih video yang buat
makan. Oh iya. Di sini tuh ada menu kayak kita kalau butuh bubuk cabe atau butuh cawang gitu. Di sini kan dia tadi dia 0 rupiah gitu, artinya dia free, tinggal minta anterin aja. Nanti bebas, misalkan ada butuh sendok atau sukung gitu, ada yang butuh ginger kayak jahe itu, nanti bisa mencet aja, itu free ya. Jadi Oke, segitu aja, nanti aku kasih video selanjutnya kita lagi makan. Bye bye.